Beberapa tahun terakhir ini berbagai aktivitas telah berubah menjadi digital yang mengakibatkan perkembangan teknologi semakin berkembang pesat. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Biznet untuk terus menghadirkan layanan internet serta perluasan jaringan Biznet Fiber di seluruh area dan kota di Indonesia. Di tahun 2023 ini, Biznet pun masih akan melanjutkan pembangunan untuk terciptanya pemerataan akses internet di Indonesia. Dirinya menambahkan bahwa perkembangan teknologi telah menghasilkan digitalisasi dan modernisasi dalam berbagai industri. Menurut Reza, Biznet terus fokus dalam pembangunan jaringan di kota dan area baru di Indonesia. Kebutuhan akan kehadiran layanan internet yang cepat dan stabil, kata dia, menjadi motivasi bagi Biznet untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Reza menyebut jika Biznet telah menghadirkan beragam inovasi terbaru, salah satunya dengan menambah bandwidth pada layanan Biznet Home hingga 250 Mbps. Kemudian Biznet terus melakukan perluasan untuk menjangkau kota hingga kabupaten di Indonesia termasuk di wilayah Banten. Sementara senior manager West 3 Banten Kalimantan, Dedi Rianto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memperluas jaringan internet di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh internet. Yang membedakan kita dengan layanan lain, salah satunya adalah kita ini mempunyai upload dan download yang simetris, yang itu akan berpengaruh juga untuk gamers, download, upload, streaming, serta untuk sisi lain adalah FUP, yang mana kita tidak ada batas pemakaian wajar seperti provider lainnya, tanpa kuota, sehingga calon pelanggan atau pelanggan itu bisa menikmati internet tanpa harus khawatir kuotanya habis.